Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lur, saya mereview candi yang baru muncul itu, yang berada di Jombang. Kita akan menemui sang pemilik lahan atau juru kunci. Ayo kita perjalanannya lur. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kalian Bapak sinten, Bang? Iya. Pak Sonaji. Pak Sonaji. Nggih. Nggih, niki alamat ibu di Bang? Iya, Pondong. Pondong di Pondong, Kecamatan 2. Nggih. Jombang. Jombang, Jawa Timur, nggih. Lah niki ceritane kok wonten candi muncul niki awale niku dados pundi, Pak? Awale niku mboten sengaja, Mas. Jarene mendhet tanah mriku kula damel wit mriki. Oh, ngaten. Loro-loro. Tibake nemu botok gedhe. Nah, akhirnya kok tambah-tambahno kok oh, candi. Oh, terus kula laporan nang Trongkuman. Nggih, pencakar budaya nggih. Terus padha mriki, padha ngewangi buka. Terus wah, atas ini ngali mriki. Nggih. Terus enten ngendi mriki? Di kantor namine. Nggih. Terus namine niku Adem Jati. Adem Jati maksudnya sing jejake niki nggih. Nggih, namine mriki. Nggih, namine mriki. Nah, terus enten tiyang Jombang semedi mriki. Nggih. Kita pokno awal awale niki terus tahun 1972. Nah, sik. Nah, saking Pangeran itu Raja Wangsa Isana. Raja Wangsa. Itu luas Wangsa Isana itu Dopo Ibu Sendok, Dopo Sintet. Iya, iya. Nata putra namanya Pangeran Panangkaran. Iya, iya. Nah, itu ceritanya. Nah, itu hasilnya semadi dan berigi. Iya. Lanjutake kok ipe soalnya mboten enten pembukuane ten mriki. Mboten niku carane nggih takok teng goipe. Nggih. Niki monggo ngaten niku wonten hubungane kali pundi Kediri. Nggih. Mboten nggih. Mboten kula. Mboten nggih. Niki hubungane kali Wonosobo. Wonosobo nggih. Gunung Dieng. Oh, ngaten. Nah. Sing rambut-rambut gimbal iki lho. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah. Wong putra kula biyen rambut e gimbal. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ah niki pun purun potong. Niki ten kan. Niki kali sing pundi watu galo nggih. Nah, nggih. Enten dinane niku Watu Galo niku. Niku jejake Kerajaan Watu Galo, Kerajaan Watu Galo. Nggih. Dados niki namine Adem Jati. Nggih. Tapi nek teng Trawulan dijenengi Candi Pundong ngoten. Oh, ngoten nggih, Candi Pundong. 2007 nggih. Oh, bulan Sanga tanggal 3 penemuan tanggal 3 bulan 3 malah niki enten sing cerita putri saking Bali. Putri saking Bali. Terus mriki niki tingkatan sing paling dhuwur, tingkatan 11. Oh, ngoten. Nek telyane mriki terus sono, ngoten lho. Kirangan tingkatan nopo di Endra napa napa mboten ngerti. Nggih, mungkin kelebihane niku, Pak. Jenengan iki sing mungkin paham.
mungkin kelebihan niki niku bagi jeru nggih bagi kali meter oh kali meter nggih iki jan niku lak kaya niku lak kenek lahan nggih kenek nang kunci menurut lidah ini lho nggih nggih jadi itu cocok kalau beli lipat gerita nggih udah nggih ayo lor kita lihat-lihat ini ya nah ini lor ini candinya nah ini lor yang namanya candi itu Adem Jati itu yang ditemukan di tengah-tengah warga yang berada di belakang rumah lah itu ini awalnya itu menggali-gali biasa itu ini kedalamannya sekitar itu 2 meter katanya lor nah ini nah ini sudah dilindungi dari cagar budaya Mojokerto ini kan bata-bata besar nah ini berapa kil ini 1, 2 nah ini lur ini berada di desa Pundong Kecamatan Dewek Kabupaten Jombang Jawa Timur loh begitu nah ini itu ini sekitar-sekitarnya itu lihat ya. Ini sekitar lebarnya sekitar 1, 2, 3, 1, 2 sekitar 3,5 meter persegi lur ini lur lebarnya kalau yang tengah itu yang tengah sekitar 2 meter persegi itu lebarnya yang tengah kedalamannya sekitar 2 meter begitu loh. Nah ini candi yang baru ditemukan itu yang berada di belakang rumah warga begitu yang berada di desa Dewek Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah ini lor, ini bentuknya batanya seperti ini. Nah ini zaman kuno dulu. Gitu. Ini batanya. Jadi ini ada lingkarannya tanaman apa itu tanaman luntas gitu ini lingkarannya begitu